Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Yes, hari ini seperti biasa di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 kita akan belajar tentang sentra bahan alam. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa, hap tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Doa pembuka hati. Rabbis rahli sodari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Selanjutnya, masih ingat tema kita apa? Tema kita yaitu diri sendiri. Subtemanya yaitu panca indera. Panca indera ada 5. Yuk kita bernyanyi panca indera. 1, 2, 3. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium bau, kulit untuk meraba. Semua Allah yang mencipta, kugunakan untuk kebaikan, karena aku anak sopan dan beriman. Selanjutnya, kita menuju ke sentra bahan alam. Hari ini kita akan belajar mengupas buah dan memakannya. Nah, mengupas buah dan memakannya. Kira-kira kita memakan pakai apa ya teman-teman? Kita makan pakai tangan. Usahakan tangan kanan ya teman-teman. Nah, jeruk kira-kira rasanya apa ya teman-teman ya? Jeruk ada rasa manis dan asamnya. Nah, untuk merasakan kita menggunakan apa? Panca indera apa untuk merasakan? Lidah ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan praktek mengupas dan memakan buah jeruk. Yuk teman-teman, sebelum kita makan kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Makanlah yang cukup, jangan ada sisa. Jangan lupa berbagi. Makanlah yang cukup, jangan ada sisa. Jangan lupa berdoa. Kalau mau makan, bacalah bismillah. Kalau mau minum, bacalah bismillah. Habis makan minum, jangan sampai lupa. Tanda kau bersyukur, baca alhamdulillah. Sikap berdoa, hap tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqutana waqina azabannar. Amin. Selanjutnya kita kupas ya teman-teman jeruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya teman-teman, dikupas. Kemarin teman-teman sudah belajar ya. Nah, sudah.
Lalu kita makan, coba makan buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis teman-teman, dimakan sampai habis ya. Tarat, jeruk buah mita sudah habis. Kita ucapkan doa sesudah makan. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Amin. Nah, itu tadi teman-teman PPM kita hari ini. Belajar di sentra bahan alam. Belajar mengupas buah dan memakannya. Kita latihan panca indera bagian lidah untuk merasakan makanan. Contohnya tadi jeruk. Wah, rasanya manis teman-teman ya. Nah, selain lidah, kita juga bisa belajar panca indera mata teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat warnanya apa ya? Kuning sama ada hijaunya. Nah, kulit kita untuk merasakan apakah ini kasar dan halus. Coba kita pegang. Oh, halus. Buah jeruk, buah halus. Permukaannya halus. Ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah belajar panca indera. Terima kasih teman-teman. Belajar di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak. Keluar memakai masker. Bila tidak ada kebutuhan yang penting, tidak usah keluar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.